bertenang sebentar, bertenang, bertenang sebentar. Siapa yang ada kehilangan kunci yang berada di bawah sana? Saya ingat kunci bilik Putrajaya, rupanya bukan dia. Jadi siapa ada kehilangan kunci boleh tuntut di belakang. Jadi tuan-tuan, pemimpin kita dalam hujan pun sanggup bersama kita untuk meneruskan program pada malam ini. Olehnya demikian, saya jemput The Tiger, Bacalon Bukit Kelugor, saudara Kapal Si. Kawan-kawan, hari ini adalah satu hari yang bersejarah. Dalam tahun 2008, kami ada satu perhimpunan seperti ini dan kami menang besar dalam tahun 2008. Hanceng High School adalah kawan-kawan tempat yang baik, tempat di mana parti DAP dan kadernya Pakatan Red menang di Pulau Pinang. Kawan-kawan, apabila kami menang dan pergi ke Putrajaya pada 5 bulan Mei, kami akan tuntukan kawan-kawan harga minyak turun. Lainas di Kuantan dia hapuskan. We will shut down Lainas in Kuantan. Dan kawan-kawan, kami akan menentukan Ketua Menteri Sarawak Taib Mahmud ditangkap dan dituduh di mahkamah. Akan ditangkap. Dan orang-orang yang ada melakukan rasuah, kawan-kawan, dalam negara ini akan ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Kawan-kawan, apa yang perlu sekarang adalah untuk menentukan Dato' Sri Yang Baibri menjadi Perdana Menteri selepas 5 bulan Mei. Kawan-kawan, jangan takut apabila ada dilapor dalam mas media, yaitu di antara PAS dan DAP ada selisih faham. Kawan-kawan, PAS ada satu parti yang besar dan baik dalam Pakatan Rakyat. Dan saya merayu kepada semua kawan-kawan, tuntukan semua calon-calon dari PAS menang dalam pilihan raya yang akan datang. Ada
apa yang lebih penting adalah untuk menentukan di Pulau Pinang Lim Guan Eng menjadi Ketua Menteri sekali lagi. Barisan Nasional dan memerintah negara ini untuk 57 tahun. Kami hanya minta 5 tahun, kawan-kawan, bolehkah kami dapat 5 tahun? Kawan-kawan, pilihan raya yang akan datang, ini kalilah, tidak kalah kali yang lain, apabila Pakatan Rakyat boleh menang besar dalam pilihan raya pada 5 hari bulan Mei. We want a strong government. A strong government not only in Penang, but also in Putrajaya. Kawan-kawan, kami ada dalam Pakatan Rakyat pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil. Lim Kit Siang, kawan-kawan, adalah seorang pemimpin yang baik sekali dalam DAP. Dalam PAS ada Hadi Awang. Kawan-kawan, tiga-tiga pemimpin ini adalah satu barisan yang kuat untuk memerintah negara ini untuk 5 tahun. Kami akan kawan-kawan menentukan Pergum Negara Gani Patil dipecat sebagai Pergum Negara dalam negara ini. Kawan-kawan, dalam tahun 2008 Pakatan Rakyat menang 5 negeri. Kali ini sekurang-kurangnya kami akan menang 8 negeri di Malaysia. Selepas ini, 5 tahun selepas pilihan raya yang 13, pilihan raya yang 14, kami akan sapu semua munak menang semua 13 kursi di Malaysia. Akan menang 13 negeri di Malaysia, bukan kursi saya buat sidapan tadi. Kawan-kawan, Ini adalah di Pulau Pinang satu contoh di mana bukan macam dulu apabila Tu Sukun jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Kawan-kawan, Ibu Hudelang. Lim Guan Eng ada sedek kuat piahuta, dek kuat piahura. Kawan-kawan, hari ini ada di sini lebih kurang 70,000 orang. Ini adalah satu perhimpunan dan raksasa
ini menunjukkan di Pulau Pinang Pakatan Raya dapat sokong yang penuh daripada penyokong di Pulau Pinang. Kami akan menentukan kawan-kawan ada satu kehakiman yang baik, yang deliver, yang ada integriti. Sekarang kawan-kawan adalah masa di mana boleh ubah kerajaan di Putrajaya. Barisan yang nasional memerintah. Jangan pergi tukar kerajaan di Pulau Pinang, Kelantan, Selangor dan Kedah. Apa yang tentukan adalah kawan-kawan perubahan di mana ada barisan nasional yang memerintah negeri-negeri di negara ini, kawan-kawan. Hilang tu. Kawan-kawan 505. Kawan-kawan. Kali ini pada 5 ribuan barisan nasional akan kawan-kawan hancur. Kawan-kawan ribuan terima kasih atas hadiran di sini. Karena itu kawan-kawan, terima kasih. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan.